Minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di segmen belajar bahasa Jepang lewat berita. Kali ini, saya Muhammad Raihan, mahasiswa Dewi Sensei, akan menyampaikan berita dari NHK News Web tanggal 13 Januari 2022 dengan judul Shingata Coronavirus Ga Tsuta Hito Nippon De Ijo Sore Dewa Hajime 日本では12日新型コロナウイルスがうつったことが分かった人が1万3244人いました。東京都では2000人以上に増えました。東京都はウイルスを詳しく調べた人の90%がオミクロン株の可能性が高いと言っています。 日本では今月4日、ウイルスが、移った人が、1日に1000人以上になりました。それから、8日後の1 2日、1万人以上になりました。去年の夏頃は、1000人以上になってから、36日後に1万人以上になりました。今は、 Sotemo hayaku virus ga hirogatte ite totemo utsuri yasui to iwarete iru Omicron ga no yo Hai. Jadi kita ini mengenai uh, varian virus corona baru yang menyebar di Jepang yang penyebarannya itu sangat cepat hingga menembus 10.000 kasus per hari. Baik, mari kita bahas. Sehingga coronavirus ga utsuitai to Nippon de ni ijo. Orang yang telah terinfeksi virus corona baru lebih dari 10 orang setiap hari di Jepang. Nippon de Juni nichi singgata corona virus juga sutta kotoga Wakatai toga ichiman sanzen nihiaku yonju yonin imasta di Jepang pada tanggal 12 terdapat 13.244 orang yang diketahui uh, telah terinfeksi virus corona baru Tokyo to Dewa nisenin ijoni imasta di Tokyo jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 2000 Tokyo to wa virus ga kōshiku shira beta hitono 90% ga Omikron kabu no kanōsei ga takai to Pemerintah Tokyo mengatakan bahwa 90% orang yang menyelidiki virus tersebut menyatakan kemungkinan tinggi virus tersebut adalah varian Omicron. Nippon dewa kongetsu yoka virus ga ga senin ni narimasta. Di Jepang pada tanggal 4 bulan ini lebih dari 1000 orang terinfeksi virus pada satu hari itu.

37 hari setelah jumlah orang yang terinfeksi mencapai lebih dari 1000 menjadi 10.000. Dalam 37 hari, wa totemo hayaku virus ga hirogatte totemo utsuri to iwarete iru kabuga in ino desu. Virus ini menyebar dengan sangat cepat sekarang dan tampaknya penyebabnya adalah varian Omicron yang dikatakan sangat mudah menular. Hai. Demikian bahasan berita kali ini. Saya akan lanjutkan berita selanjutnya yang tak kalah menarik di video selanjutnya. Jadi sampai bertemu lagi di video berikutnya ya. Sayonara.